Oke teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap. Oke teman-teman, jadi sekarang Amar mau ngasih makan si king cobra-nya yang agak kecil, bukan Troya ya. Tapi yang satu lagi pakai ular cincin emas, tapi Amar ngasih makannya nggak di dalam kandang. Amar coba kasih makan di luar. Apakah king cobra-nya mau ngerespon? Oke, kita coba aja. Jadi ini ikut yuk sini. Ularnya Amar taruh di luar dulu. Kucing, kucing, kucing. Man, siapa nggak? Ularnya Amar taruh sini dulu. Nah, baru Amar keluarin king cobra-nya teman-teman. Yang pastinya Amar ngelak king cobra-nya nggak pakai yang ini ya, karena kekecilan kependekan. Jadi Amar pakai yang lebih panjang. Amar pakai yang ini teman-teman. Lihat teman-teman. Iya, iya, iya. Dia habis ganti kulit teman-teman, tapi di bagian atas dekat hidungnya itu lecet karena dia nyundul di kandang. Tuh lihat. Oke, kita coba keluarin pelan-pelan. Ayo keluar. Makanannya mau diluarin tuh ya. Hey, sorry. Hey. Waduh, dia ngamuk ya teman-teman. Tapi kayaknya Amar bakal ngasih coba ular yang tadi Amar taruh sini lagi karena dia posisinya berdiri sih teman-teman. Ntar Amar ambil ularnya. Oke, nih teman-teman lihat respon dia gimana kalau melihat ularnya. Jadi king cobra aja mulai melihat ular cincin emasnya. Jadi Amar ganggu dikit. Cincin emasnya juga nya pura-pura mati lagi ketemu mang predatornya king cobra. Lihat teman-teman. Mulai king cobra menjulurkan lidah di bagian kepala cincin emasnya. Sedikit saja cincin emasnya itu bergerak, pasti langsung digigit teman-teman. Karena king cobra ini agak sensitif dengan pergerakan di sekitar dia gitu. Masih menjulurkan lidah, enak apa enggak gitu dimakan. Ini loh makanan enak, enggak mau. Dia masih merasakan aroma dari ular cincin emasnya, tapi enggak mau gigit. Jadi Amarnya enggak begitu banyak pergerakan teman-teman ya. Jadi cuma Amar goyang-goyangin ularnya aja. Amar masih ngeliatin yang tuh dia nggak mau makan di luar gitu teman-teman. Kayaknya ngerasa terganggu. Ini king cobra yang kemarin sempat ngeprank Amar karena nggak jadi bertelur. Tapi kalau teman-teman perhatiin pasti warnanya berubah. Kemarin pertama datang itu warnanya nggak kayak gini. Terus ganti kulit, ya agak-agak kusam dikit warnanya. Jadi ini udah ganti kulit, warnanya juga udah kelihatan beda sih dari yang pertama. Jadi ini prediksi Amar kalau udah panjangnya udah 3 meter atau 4 meter, warnanya bakal kayak si Troya teman-teman. Warnanya kuning gitu, kuning.
Kayaknya king kobranya malu teman-teman ya. Kalau Amar kasih makan di luar dia nggak mau. Jadi kayaknya Amar bakal masukin ke kandang aja nih king kobranya nih. Masuk. Hey. Jangan galak-galak, jangan galak-galak. Jadi nularnya Amar coba masukin ke kandangnya teman-teman.